tío. Saya tidak mahu iblis menguasai diri manusia. Lagipun saya rasa si Farah tu tentu banyak dugaan. Sebenarnya selama ini memang kami yang mengambil berat tentangnya. Kami dah anggap dia tu macam saudara kami. Tapi ialah, kami ini bukan orang berada. Bukan pula orang baik. Itulah yang saya nak tolongkan. Tolong bagaimana? Bang Tam dan Kak Teh cuba-cuba bertanya khabar. Saya dengan ikhlas dan jujur ingin mengambil dan memeliharanya. Bang Tam, yeah. Bagi memudahkan keadaan, saya fikir elok kalau saya jadikan si Farah tu sebagai sebagai isteri saya. Bang Tam jangan salah sangka. Kalaulah si Farah sudah jadi isteri saya, saya rasa tidak ada lagi suara-suara sumbang tentang betul tak? Itulah ajak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalah, kalau dah Farah kata gitu. Kami berdua cuma nak sampai hajat lebay. Kalau Farah dah tak setuju, apa nak buat? Lagipun, elok Farah timbang. Lebay Syarif tu pun, alim juga, ada kedudukan. Saya tahu, Pak Tan. Tapi saya rasa bimbang. Lagipun, apalah artinya kalau saya sekadar menjadi isteri, mengurus rumah tangga, melahir dan membesarkan anak-anak. Lagipun, saya takut tergelincir seperti kebanyakan perempuan yang kahwin, yang punya anak-anak. Kemudian, mereka hidup merita dengan anak-anak mereka tu. Tapi Farah tak boleh begini. Walau sekuat mana sekalipun, perempuan perlukan tempat berpaut. Hari itu dari isteri. Kak Teh suka dah. Kalau Pak Tam kahwin lagi. Memang banyak perempuan jadi hamba keadaan. Tapi bagi saya, saya yakin saya mempunyai kemampuan, kekuatan dan saya punya hak untuk memilih jalan hidup saya sendiri. Saya memang tak pernah anggap lelaki ini sebagai kaum yang atasan. Sebab itulah saya rasa kurang hormat terhadap lelaki.
tunggu aku. Minggu depan aku nak ke Singapura. Elok juga kalau kau ikut aku. Saudara Arab tu pun masih rindukan kau. Kan aku dah cakap, tolong jangan ganggu aku. Jangan berpura-pura. Tidak semudah itu menutup bangkai. Dengar sini Iblis, aku dah puas bersabar dengan sikap kau. Sabar tiada batasnya. Kalau kau terus ganggu aku, kalau kau terus nak jahanamkan aku, tidak mustahil kalau aku jadi seorang pembunuh. Kau tak malu kita jalan kampung ya? Kampung yang terkenal kerana kekuatan agamanya. Kau tak malu kita jalan kampung ni? Dihormati kerana adanya ulama besar. Kau memang tak pernah terfikir kan? Untuk menjaga moral masyarakat, moral bangsa dan moral agama. Sikap kau betul-betul macam Fir'aun. Percaya, tanyalah Jonet ni. Memang betul Pak Lebai. Saya pasti. Saya cukup-cukup pasti. Memang sahih. Itulah perempuannya. Sah. Memang sah. Sahih. Cukup-cukup sahih. Itulah perempuannya. Astagfirullahaladzim. Patutlah kemarau panjang. Penyakit merebak. Ini tak boleh jadi. Ini tak boleh dibiarkan. Bala. Seluruh kampung akan terhukum. Oh, mari. Mari ikut aku. Astaghfirullahaladzim. Bertenang. Kita jangan bertindak terburu-buru. Jadi kita nak biarkan begitu aja. Membiarkannya berarti kita juga turut menyokongnya. Ingat, kesucian kampung Tok Kaya telah tercemar. Memang betul kata Pak Lebah itu. Perempuan tu pembawa kudisan bisul ke kampung kita ni. Lama-lama akan jadi busung. Tunggu masa je nak meletup. Kita semua akan terhukum. Tengok. Tanda-tandanya dah ada. Kita akan ditimpa bala. Nak tunggu apa lagi? Halau dia keluar daripada sini. Mengikut fahaman aku, kalau salah kain telah tercemar oleh najis, hukumnya najis itu hendaklah dibuang terlebih dahulu. Sekarang kita nak tahu apa keputusan ustaz tentang hukumnya terhadap perempuan yang pernah melakukan perkara-perkara terkutuk macam tu. Walau apa pun, kita tak boleh bertindak ikut amarah. Nampaknya ustaz cuba nak mempertahankannya. Tidak. Kita selidik dulu siasat kebenarannya. Kebenaran yang macam mana lagi yang ustaz mau? Walaupun dia benar-benar berdosa, kita tidak boleh bertindak. Apa untungnya kita membenci, mengutuk dan terus menyingkirkan dia daripada kita? Islam tidak menyuruh kita. Dia masih ada jalan untuk kembali. Jadi kita lah yang wajib menunjukkan jalannya, membimbing kepada kebenaran. Itulah yang dituntut oleh agama kita. Apatah lagi kalau seseorang itu telah bertaubat.
saudara-saudara sekalian, was-was dengan pendapat saya. Kita rojok kepada orang yang lebih tua dan ahli. Siapa? Kedatangan saya buat sial ke kampung ini. Saya akui. Memang saya tak orang berjuasa. Tapi saya rela menerima apa je hukuman. Kalau dengan cara itu, boleh membagikan ketenangan dan kesedihan kampung ini seperti sedia kala. Kamu dah lumurkan kampung ini dengan najis. Kamu buat sial ke kampung ini. Tengok, apa dah jadi? Tiba-tiba, kita dilanda. Ya bala. Ya bala. Ya bala. Itu semua adalah bukti-bukti kemurkaan Allah. Bukti kemurkaan Allah. Bukti kemurkaan Allah. Dah berbulan-bulan, setitik hujan tak turun. Penyakit menjadi daging. Bukan saya lembu, kerbau, itik ayam yang mati, malah manusia juga turut terkorban. Sanggupkah kita, relakah kita membiarkan perempuan sel itu? Tunggu apa lagi? Usir dia. Diam semua. Kita dengar ceritanya dulu. Toya, semuanya dah jelas. Dah terang lagi bersuluh. Saksinya pun dah cukup. Joni, mana Joni? Aku tak ada. Ya, Kak. Sekarang, biarlah saya terangkan siapa diri saya sebenarnya. Nama saya sebenarnya bukanlah Farah Ali, tapi Syarifah Zahara. Ibu bapa saya dari golongan yang berdajat dan disegani. Saya telah dibesarkan dengan segala kemewahan dan kesenangan dan ditatang dengan penuh kasih sayang. Tapi bila saya meningkat remaja, ayah ingin mengawinkan saya dengan seorang saudagar Arab yang kaya raya, banyak gudang-gudang perniagaan. Tapi saya tak setuju. Kerana saudagar Arab itu sebaya umurnya dengan ayah saya. Lagipun, waktu itu saya sedang bercinta dengan seorang pemuda. Akhirnya,
saya mengambil keputusan untuk lari. Saya mengikuti pemuda itu menaiki ketapi dan kami terus ke Singapura. Di sana, kami hidup macam suami isteri. Tapi tak lama kemudian, pemuda itu mengambil keputusan untuk menjadi kerasi kapal. Untuk mencari rezeki. Dia janji yang dia akan mengirimkan kabar dan wang belanja buat saya. Dan dia juga berjanji yang dia akan kembali sekali-kali untuk menjenguk saya. Tapi sayang, seribu kali sayang, janji hanya tinggal janji, tak pernah ditunaikannya. Dia hilang begitu saja. Dan akhirnya saya tinggalkan kantong. Saya tak tahu nak buat apa. Saya ingin kembali ke pangkuan keluarga. Tapi saya takut tak diterima. Akhirnya, kerana dah tak ada jalan lain lagi, saya terpaksa bekerja untuk mengisi perut. Dan saya mulai melangkah ke Capri, dikenali sebagai Farhana, seorang penari di Happy World Capri. Saya jadi burung, saya jadi rama-rama. Setiap lelaki yang sudi menghamburkan uang. Perempuan simpanan kepada seorang saudagar kaya. Memang sah kau perempuan jijik. Perempuan sial. Pembawa sial, tuan-tuan. Pembawa sial. Nyah dia dari sini. Jangan biarkan bangkainya, jangan biarkan najisnya di sini. Usir, usir dari sini. Diam. Diam. Ceritanya Islam agama yang berakal, berakal, bukan untuk mimpi buruk. Selepas itu, saya selalu menangis. Sesuatu yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Teronta, ingin melepaskan pelitan, kesenangan dan keseronokan ini. Tapi saya tak tahu macam mana. Terlalu jahil. Saya merantau untuk mencari cahaya. Seperti yang saudara-saudara, saya merasa amat kesal kalau sekiranya kedatangan saya membawa banyak masalah. Saya tahu saya seorang kotor, seorang yang berdosa. Oleh itu, saya
bersedia menerima apa jua hukuman. Ambil akibat. Ambillah iktibar. Rabiatul Adawiyah. Perempuan yang dijanjikan kemuliaan itu. Ibu pasal perempuan kabrit itu kan? Padam ke dia? Cepatlah. Nanti abang kau balik nanti. Alah, dia tak tahu. Perempuan kebrit itu memang tak berguna. Hingga ayah turut pengaruh dengannya. Malu. Malu aku dibuatnya. Malu apa pula ni, lebay? Aku dah tak berharga lagi. Jangan kecewa. Kita buat rancangan baru. Rancangan apa? Janganlah jadi batu api di sini. Lebay. Alang-alang teluk kasam dia sampai ke pangkal lengan. Kau masih ada pengaruh. Kita nyakal Amansur dengan... Ah, sudah. Jangan nak larut. Aku nak balik sekarang. Apa pasal ni? Kenapa? Eh, kau ni dari mana? Tak mana ni nak aku motor ayah ni. Eh, kenapa tak kemari tadi? Kau tu saksi penting, tahu tak? Eh, dah selesai ke? Selesai. Selesai apa? Saksi tak cukup. Eh, iya ke? Tanya pula, memang saksi tak cukup. Kalau macam tu Saya pergi dulu. Nanti. Tak apa, nanti. Dari hari yang pertama dia datang untuk berguru dengan Tok Ayah, dah tahu latar belakangnya. Tok Ayah tahu insaf nak kembali ke jalan kebenaran. Ini tugas berat untuk kita membimbingnya. Ini bukan mustahil. Kalau dia kembali ke jalan iblis, ini bukan mustahil. Tiba-tiba dia terbang macam kelekatu malam. Pada ketika itu, dia akan bersikap lebih kejam dari Hindun. Saya faham itu. Memang berat tugas ini. Tapi Tuk tahu kedudukan saya. Kita ni makhluk yang lemah. Tidak ada manusia yang tak berbuat silap. Ya,
Sebab kita bukan Nabi. Sebab itulah kita dikelilingi oleh iblis. Apakala iblis merasuk, akan berlakulah fitnah, umpat, keji, hasutan dan sebagainya. Dan itulah yang berpegang dalam jiwa umat Islam sekarang itu. Hasutan dan fitnah, iri hati, sakit hati yang sudah parah penyakit. Perempuan yang bernama Farah itu, dia perlu diikat sebagai istri. Dan dia perlu seorang suami yang beriman. Kamu sudikah memperistrikannya? Pada pandangan tu ayah, dialah pasangan kamu yang sesuai. Dan kamulah orangnya dapat membentuk dirinya yang sebenar. Kamu diam. Farahana, Farah, mari, marilah kembali seperti dulu. Kembalilah pada kebuasan dunia. Tubuhmu kan masih berharga. Kau kan masih cantik, menawan. Kau juga kan masih muda, masih jelita. Farahana, mari, marilah kembali seperti dulu. Kembalilah pada kepuasan dunia. Tidak, jahanam kau, Jonet. Tubuhmu kan berharga. Kau kan masih cantik, menawan. Kau juga masih muda, masih jelita. Berambus kau! Berambus kau! Allah Maha Esa, Ya Rasul, Ya Rasulullah. Tiada kenikmatan selain zat Allah. Tiada kepuasan selain kebenaran. Tiada kegembiraan selain keridaan. Ya Allah, Ya Allah, Allah Maha Esa. Thank you.
Waalaikumsalam. Allah. Pelajaran yang lain. Kita dah rangka jadualnya tu. Kita akan adakan kelas tauhid, kelas sejarah, tawarikh, dan juga membaca Al-Quran bagi kanak-kanak dan dewasa. Pengajian Al-Quran untuk akan kita titik beratkan tentang penghafalan, hukum dan pentafsiran. InsyaAllah tu, kalau tak ada apa-apa, rakan-rakan saya daripada Aceh dan juga Singapura akan datang membantu. Alhamdulillah. Tok, kami dah berbincang. Ya. Sekolah ini dengan nama Tok. Kami nak namakan Sekolah Agama Tuan Syekh Fatih Ali. Oh, tak boleh. Oh, tak boleh, tak boleh. Yang merancang, yang berkorban masa, berkorban harta benda adalah kamu, adalah masyarakat. Tapi segala-galanya adalah atas persetujuan Tok sendiri. Ya, itu dengan restu Allah SWT. Memang benar tu. Tapi kamu namakan Sekolah Agama Al-Mansur ataupun Sekolah Agama Farah Al-Mansur. Tapi ayolah, Tok nak balik, ha? Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amboi wanginya. Dah pandai melawa sekarang ni. Apa pula ni? Sejak bila yang kau ni pandai melawa? Mana kau dapat ni jaga? Sibuklah bang ni. Abang ingat dia je yang boleh melawak. Siapa? Buat tanya pula. Siapa pula ni? Jangan buat hal Jara. Abang ingat Jara duduk rumah, Jara tak tahu. Tahu apa? Sarah, abang dah sediakan video kan? Astaghfirullahalazim. Siapa pula yang buat fitnah ni? Jangan-jangan guru Mansur tu tak? Konon, nak jadi pengikut Budin Jan Farid. Rupa je, kalau Datuk Guru Miang, mengikutnya apa lagi? Kau ni memang dah melampau. Dah nak kena. Kau sendiri pun dah lupa tanggungjawab kau sebagai seorang isteri. Aku tengok akhir-akhir ni, lain macam aja. Apa kena dengan kau ni, Jara? Melayan pun tak suka?
Tidur sama pun tak suka. Jangan-jangan nak tertarik dengan guru mangsuk tu tak?